apa check up apa namanya check up diabetes gratis, check up darah apa check up gratis, banyak lah yang medis medis. Nah, saya mikir amat problem, kenapa nggak ada medical check up free gitu. So itu awalnya kita bikin Nutrition Pikir. Nah, sejak itu kita juga bangun website, bikin website sendiri, bikin Twitter. Sampai sekarang ini kita akhirnya bisa kampanye Kesehatan Indonesia seperti yang ada di sini. Kita berharap semua orang bisa aware sama Kesehatan Indonesia, mengedukasi masyarakat agar lebih mengenal dan mengetahui bahwa yang namanya sehat mental itu penting, tidak hanya sehat fisik saja, sehingga orang-orang yang kena masalah-masalah sehat mental dapat berobat dan dapat ditangani dengan secepatnya. Sama seperti masalah kesehatan fisik yang masalah kesehatan mental juga bisa menjadi serius apabila tidak terdeteksi dari awal, apabila tidak terdeteksi sejak dini. Kedepannya sendiri ya, kita berharap acara-acara seperti ini yang kita bisa lebih banyak lagi ya, masuk ke sekolah-sekolah juga, awareness juga, nggak cuma skizofrenia, fobia atau fobia paranoid, tapi yang hal-hal kecil gitu, stres ringan juga bisa bantu. Tapi kalau memang nggak punya apa tuh ya kurang mampu gitu, ya kita bisa bantu Afrika sendiri ya. Masyarakat yang mengalami masalah-masalah mental itu akan dapat berobat dengan lebih cepat sehingga dapat ditangani dengan lebih baik. Teman-teman dari Indonesia Mental Care bisa semakin aktif dalam mempromosikan kesehatan mental di Indonesia. Semoga lembaga ini menjadi semakin berkembang dan semakin dapat menyokong teman-teman dan orang-orang di luar sana yang masih memiliki masalah namun mereka nggak tahu harus pergi. Kami menyediakan wadah ini agar teman-teman nggak ragu-ragu lagi untuk datang untuk konsultasi baik ke psikolog maupun ke psikiater. Dan saya harap dengan beradanya organisasi ini yang bisa berkembang lebih baik dan lebih terkenal di mata masyarakat, orang-orang tidak akan mau-mau lagi mencari kayak bantuan kesehatan cuma mereka sehari. Semoga Sehat Mental Indonesia ini bisa menjadi satu movement yang kita mulai dari kita sendiri gitu kan. Lalu kemudian nanti akan berkembang ke teman-teman yang lain. Dan ini juga ke depan semoga bisa memberikan support moral kepada mereka yang punya problem fobia tadi atau apapun itu yang berkaitan dengan mental, bahwa yang namanya disorder, yang namanya penyakit itu pasti bisa disembuhkan. Ya kan? Nah sekarang Sehat Mental Indonesia ini bukan masalah mereka yang menderita, tapi terkadang mereka yang justru memperburuk para penderita ini. Oke, mulai dari sekarang kita mulai awareness kita, ya apalagi yang kita udah merasa sehat banget, kita janganlah menganggap bahwa teman-teman kita yang punya gangguan mental, punya disorder or something like that, atau mungkin punya fobia, itu adalah orang-orang yang terkucil atau harus kita jauhi. Justru kita harus support mereka dengan hashtag ini, Sehat Mental Indonesia.